Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di S Channel, channel yang akan memberikan informasi seputar dunia kosmetik, perlengkapan salon, dan barbershop yang wajib kalian simak. Sebelum kalian memutuskan untuk membeli produk-produk tersebut, ada baiknya kalian menyimak semua video dari S Channel agar kalian tidak salah memilih produk. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ulas produk yang berikut ini. Kali ini kita akan mengulas tentang produk Kultusia Coloring Shampoo. Bagi kalian yang sudah menyimak video saya yang sebelumnya, untuk Kultusia sendiri, produk yang pertama adalah coloring shampoo yang berwarna hitam ya. Ini videonya. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang seri warna terbaru dari Kultusia Coloring Shampoo. Untuk produk yang kedua ini, Kultusia mengeluarkan seri warna coklat ya. Di sini tertera wood brown ya. Dan masih sama dengan pendahulunya atau warna yang hitam, untuk Kultusia Coloring Shampoo ini dilengkapi dengan argan oil dan juga keratin ya. Shampoo ini sangat laris sekali di pasaran karena cukup praktis ya, tidak seperti pewarna-pewarna rambut yang lain, terbukti ampuh untuk menutup uban kalian. Oke, kita ulas lebih mendalam untuk warna yang wood brown ini. Selain dilengkapi dengan kandungan argan oil dan keratin, mungkin kalian perlu tahu terlebih dahulu apakah manfaat dari argan oil dan keratin sendiri. Untuk argan oil ini, manfaatnya bagi rambut kalian adalah berfungsi untuk melembabkan, menghaluskan, serta membuat rambut kalian mengkilap ya, dan mencegah kerontokan sekaligus membuat rambut kalian mudah diatur. Dan untuk keratin sendiri, manfaatnya hampir sama dengan argan oil. Selain itu juga dapat membantu pertumbuhan rambut kalian ya. Jadi bagi kalian yang selama ini menggunakan produk pewarna rambut dan bermasalah dengan produk-produk tersebut, entah rontok, rambut jadi kusam, kusut, atau patah, kalian bisa menggunakan produk ini. Perlu kalian ketahui bahwasanya untuk produk Kultusia Coloring Shampoo ini diperuntukkan untuk menutup uban ya. Jadi warnanya sementara di pasaran hanya ada dua pilihan warna, yaitu Intense Black atau hitam pekat, dan yang warna terbaru ini adalah wood brown ya, atau kecoklatan. Untuk cara pakainya sendiri ini sama, jadi ini terdiri dari ini botol, ini ukuran kemasan 160 ml ya netonya isinya, dan ini terdiri dari botol pump. Jadi ini terkunci, ini kalian tinggal buka segelnya ke depan seperti itu, dan untuk penggunaannya kalian bisa pencet botol pumpnya seperti ini sesuai dengan ketebalan rambut kalian ya. Ini juga sudah bebas amonia. Mungkin kalian yang belum paham apa itu amonia, amonia itu adalah zat kimia yang berfungsi membuka kutikula rambut kalian sehingga warna yang dihasilkan dari pewarna rambut ini masuk ke dalam kutikula rambut kalian dan juga melapisi bagian luar. Sebagian orang tidak cocok dengan amonia. Walaupun ini amonia free, tapi ini dijamin produknya bagus dan meresap sampai dengan ke kutikula serta melapisi bagian rambut kalian dengan warna yang sempurna ya. Untuk cara pakainya, keluarkan isi Kultusia Coloring Shampoo ini secukupnya di telapak tangan kalian yang sudah dilapisi dengan sarung tangan ya, rakan, pada rambut kalian sambil dipijit-pijit sampai keluar busa ya. Dan kalian tinggal tunggu 10 sampai dengan 15 menit kemudian bilas dengan air. Produk ini kelebihannya bisa digunakan pada rambut basah ataupun rambut kering. Untuk masa simpannya sendiri, produk ini bertahan 3 tahun ya.
Oke, mungkin itu saja informasi singkat yang bisa saya bagikan ke kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komen. Dan jika ada pengalaman dari kalian yang sudah pernah menggunakan produk ini, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalam.